Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat High Covers dan High Jopers dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama kami ya di Cumi Channel, tentunya yang akan selalu mengupdate informasi terbaru tentang Haiko, Founder Peken, dan Rangga Job. Nah, sebelum lanjut ke video, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Di tap juga gambar loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi pemberitahuan ketika Cumi Channel mengunggah video terbarunya. Dikutip dari Bucin underscore Kusut, nampak dia mengunggah sebuah foto. Terlihat dalam foto itu ada di sana Haiko Founder Peken, kemudian Rangga Ajob, dan Ibu Wening ya. Happy weekend katanya. Kemudian terlihat Bang Ajob lagi foto dengan Ibu Mertua. Ini ya. Terlihat kayak perempuan semua ya. Mak ya, lihat rambut Bang Ajob memang udah panjang banget. Happy Sat Naik ya, happy weekend, happy Sat Naik katanya. Di unggahan kedua terlihat dalam video Bang Ajob yang lagi nampaknya kepo-kepoin dari bule Belgia ini ya. Kalian nggak tahu apa kalau aku redang lihat kalian kayak gini katanya ya. Ya begitu mesra, mobil si biru itu katanya ya. Ya berarti mobilnya yang mobil biru. Dan ini di unggahan selanjutnya terlihat pelukan bule Belgia yang cantik. Wow, langsung menyergap Bang Ajob begitu saja. Bikin kita semua kayaknya pengen dipeluk juga deh ya. Apa-apaan ini katanya ya. Sampai terbakar api. Begitu mesra sekali. Nampaknya ini bukan syuting sinetron atau memang lagi take ya. Dan yang terakhir di unggahannya Mumu alias ibunya Haiko Founder Peken terlihat di belakang. Nah, lagi ngapain itu? Aduh. Kemudian di foto yang video yang kedua terlihat Haiko lagi main bumerang sambil meloncat-loncat ya. Pas baca skrip aja berdua terus katanya ya. Ini baca skrip aja berdua terus emang akrab banget, dekat banget ya. Oke, Mak, bagaimana ya menurut kalian? Silahkan tulis saran dan pendapatnya di kolom komentar. Dan kita doakan aja, mudah-mudahan Haiko Founder Peken dan Rangga Ajob berjodoh di dunia yang nyata ya. Itulah informasi terbaru tentang mereka. Dan akhirnya Bang Mimin pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan, selamat bermalam minggu bagi yang merayakan.